Nah, sekarang apa sih dok yang membedakan antara diabetes mellitus tipe 2 dengan diabetes mellitus tipe lainnya? Oke, ya. Kita ketahui ya, secara garis besar ada 4 macam tipe diabetes. Nah, salah satu diabetes mellitus ini yang tipe 2 ini yang banyak menyerang pada usia yang remaja sampai ke lansia. Nah, selain itu ada lagi diabetes tipe yang lain, yakni yang tipe 1. Kalau kita tahu itu biasanya yang menyerang pada anak-anak. Itu yang artinya harus tergantung dengan insulin. Nah, itu kalau dalam bahasa medisnya itu juvenile type diabetes. Jadi harus memerlukan diabetes karena ada gangguan di tubuhnya. Sehingga tidak bisa menggunakan gula ini karena insulinnya itu tidak terproduksi, ada gangguan di dalam tubuh, di pankreas dan sebagai penghasil hormon insulin itu.